jelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja, tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya Eru udah. Ngecek, jadi kan ini foto sama bagian TKP-nya. Jadi saya cuma menyaksikan aja Pak, jadi saya nggak bisa ngasih info yang lebih mendalam. Kenapa Bilar keluar Bu, saat itu Ibu menanya? Iya Bu, barangkali polisi menjelaskan. Iya, soalnya kan tadi ada polisi cuma mau TKP, dia nggak ngomong ketemu Pak Bilar. Jadi Pak Bilarnya mungkin dia nggak berusaha ketemunya sama buat TKP doang. Ibu tadi melihat apakah Bilar keluarnya dengan ada orang yang mendampingi atau mungkin sendiri membawa mobil? Tadi cuma ngeliatnya Bilar doang yang masuk ya. Nggak lihat samping-sampingnya nggak. Bu ada pihak dari keluarga Lesti tadi nggak Bu? Kakaknya doang, kakaknya Bilar. Lesti nggak ada? Lesti nggak ada. Dari keluarganya atau kakaknya? Dari keluarganya nggak ada. Nggak ada. Jadi situasi rumah siapa aja Bu yang ada di situ saat itu Bu? Ya penjaganya aja sama kakaknya Bilar, udah. Tadi berapa lokasi sih Bu yang di kamarnya Lesti, kamarnya El, kamar mandi ya, udah cuma itu doang yang di TKP. Tapi pas di TKP si Bilarnya ikut rangkaian TKP-nya nggak? Enggak, kan keluar. Pas saya datang keluar. Mungkin ini TKP untuk pertama kalinya atau sudah beberapa kali sih? Yang ibu mendampingi. Ya kalau saya ya baru pertama. Kebetulan kan saya tadi lagi jentik ya keliling ya sama kader-kader Jumantik. Kebetulan polisi pas nyari RT, kebetulan saya ada di situ. Jadi minta nemenin. Ibu kalau sekarang berarti pas ibu keluar polisinya dan patroli apakah sedang udah keluar semua atau masih ada yang tersisa di rumah? Oh tadi udah keluar semua. Udah pulang semua ya. Oke baik. Bu mau nanya tadi dari pihak kepolisian atau penyidik adakah membawa alat bukti dari kediaman Bilar sendiri? Oh nggak ada. Nanti biar foto-foto cuma foto doang. Foto-foto doang berarti bu kegiatan ya bu? Iya. Bu tadi pas lagi foto dijelasin nggak ini tempat apa, kejadian apa gitu? Tempat tidur aja, tempat tidur, kamar mandi, sama kamarnya Eru udah. Ada peragaan perisian? Nggak ada, Kejadiannya nggak diceritain ya? Nggak diceritain. Ibu kalau suasana rumah dari Bilar di dalam, apakah banyak orang atau mungkin hanya 1-2 orang saja, karyawan saja atau? Sepi. Biasanya kan banyak yang matang sebenarnya. Tadi tidak ada aktivitas? Nggak ada. Ibu tadi total yang masuk ke dalam rumah Bilar berapa pengunjung? 9 orang. Ibu kan beda kabar juga kalau misalnya harus berarti sudah membawa barang-barangnya keluar dari kamar. Oh saya nggak tahu. Tadi ketika di kamar ibu ada buka-buka. Saya kalau barang-barang itu saya nggak tahu. Bu RT, selama ini ada laporan nggak sih suka ada keributan di mobil? Kalau keributan saya nggak tahu, sedangkan kemarin KDRT aja nggak lapor RT ya, langsung polisi. Jadi saya nggak tahu kejadiannya apa yang sebenarnya, saya nggak tahu. Tapi sebagai warga sini Bu, mungkin bilang sama Lesti seperti apa mungkin? Saya sih terus terang nggak pernah ketemu Bu Lesti sama Pak Bilar, mungkin karena sibuk ya. Jadi saya ketemu sama asistennya aja, atau bagian kantornya. Tadi Lesti ada di kamar ya Bu? Lesti nggak ada. Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Bu, Bilar sama Lesti sendiri berapa lama Bu di... Tinggal di sini. Udah setahun lebih. Statusnya sendiri berusia-usia. Kontrak apa sewa atau? Yang saya tahu sih dia kontrak. Lagi rumahnya lagi diberi, tapi nggak tahu rumahnya di mana, saya nggak tahu. 3 tahun. Kontraknya 3 tahun. Di sini sudah berapa lama? Setahun lebih. Setahun lebih lagi berarti kakak sini udah enggak, masih kakak kamu ya? Kakak mana ya? Bintaro. Anaknya tadi enggak ada ya Bu? Yang anaknya enggak ada. Bu, kalau dari penyelidikan sendiri bilang sama Lesti bagaimana? Maksudnya interaksi sosialisasinya sama masyarakat sendiri gimana? Kalau itu mah iya Pak ya, masing-masing misalnya kan rumahnya itu kan gedongan ya. Jadi itu masing-masing aja. Berarti selama ini tidak ada keluhan juga dari tetangga berisik segala macam nggak ada ya? Ya begitulah. Gimana Bu? Ya begitulah. Bu sudah, tadi di dalam Bu barang-barang Lesti atau El sendiri masih terlihat ada nggak Bu? Pasti ada kosong. Kalau barang-barang ada masih ada. Jadi saya tadi cuma nyasihin kamar mandi, tempat tidur itu doang, nggak lebih.
Okay. Bu dengan Bu siapa? Bu RT. Bu Yeni. Ibu Yeni ya. RT berapa lu? 0007. Bu Yeni. Bu biasa aja. Bu dengan adanya warga ibu yang mengalami kasus KDRT ini punya doa apa sih Bu, terutama Dede Lesti yang jadi korban, menjadi korban gitu Bu? Ya, semoga urusan ini cepat selesai ya. Kalau bisa ya diselesaikan dengan baik-baik, kekeluargaan harusnya ya. Kekeluargaan itu aja. Apalagi udah punya anak, ya kan? Itu aja Pak. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.